Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin al-kiram, akhwani wa akhwat, pemirsa MJA TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kekuatan, kemudahan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku, yang penuh dengan ujian dan cobaan, sehingga kita bisa menjalani dengan baik, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita harus lakukan sebagai wujud ta'zim kita kepada syiar Allah, ta'zim kita kepada agama Allah, ta'zim kita kepada aturan perintah Allah, bahkan larangan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jauhi, yang harus kita tolak untuk senantiasa mengikuti Nabi Muhammad dan para ulama Nabi Muhammad yang saleh. Apa yang harus kita lakukan? Ikhwani hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya teringat ketika di bulan suci Ramadan kita banyak mendengar dari para ustaz bagaimana kemuliaan, bagaimana keagungan ketika seseorang yang menghormat bulan suci Ramadan. Bahkan sering kita mendengar bagaimana kisahnya orang-orang yang memuliakan Ramadan padahal dia pernah melakukan dosa yang banyak, dia pernah melakukan maksiat, bahkan pernah meninggalkan dosa. Ketika masuk Ramadan, dia muliakan, dia hormat itu Ramadan, dia mohon ampun kepada Allah, dia isi dengan aktivitas yang baik, bahkan dia ganti atau qadha, dia bayar itu sholat yang pernah dia tinggalkan, sehingga dia wafat dan dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala, serta diampuni segala dosanya oleh Allah. Seorang majusi, penyembah api, karena menghormat Ramadan, menghormat orang yang berpuasa, kaum muslimin yang berpuasa di Ramadan, ketika beliau wafat, beliau dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Padahal beliau seorang majusi. Ketika ditanya, sebelum beliau wafat, beliau dikaruniakan oleh Allah Ta'ala dapat memeluk agama Islam, sehingga diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari beberapa kisah menghormat Ramadan, kita mengambil kesimpulan bahwasanya ketika Ramadan dihormat seperti itu, kemuliaan diberikan oleh Allah, ampunan dicurahkan oleh Allah, surga diberikan sebagai bonus oleh Allah Ta'ala kepada kita. Bagaimana kalau yang kita muliakan adalah mukminin, muslimin? Yang kita muliakan adalah orang-orang yang di hatinya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kita hargai mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu wasiat yang sangat luar biasa sebagai pengingat, pejangan untuk kita semua. Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adza mu'minan faqad adzani." Barang siapa yang melukai, menyakiti orang mukmin, maka sama dia telah menyakiti aku, kata Rasulullah.
Wa man adzani faqad adza Allah taala. Barang siapa yang menyakiti aku, kata Nabi Muhammad, maka sama dia telah menyakiti Allah subhanahu wa taala. Wa man adza Allah taala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menyakiti Allah subhanahu wa taala, maka jelas pantas tempatnya berada di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu wasiat yang sangat luar biasa. Sehingga di dalam hadis yang lain, hadis marfu', Nabi Muhammad bersabda, syarrun nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Paling jeleknya orang itu adalah orang yang masyarakat menjauhinya karena takut keburukannya, karena takut kejelekannya, karena takut kekejiannya, kejahatannya. Jangan sampai kita dijauhi oleh orang lain karena orang tersebut takut akan kejahatan yang kita lakukan kepada orang. Maka ini kata Rasulullah, orang yang paling buruk, wal'iyadzu billah. Dikisahkan hukia anna Aba Ishaq Asy-Syirazi. Satu saat dikisahkan Al-Imam Aba Ishaq Asy-Syirazi, beliau melihat Rasulullah berjumpa Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Kemudian Nabi Muhammad memanggil beliau dengan sebutan Ya Syekh. Ketika dipanggil oleh Rasulullah dengan sebutan Ya Syekh ini, fakana yafrah bidzalik. Gembira beliau, senang, adem hatinya di dalam mimpi itu, karena dipanggil dengan sebutan Ya Syekh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu sammani Rasulullah Syekhan. Kata beliau, Rasulullah telah memanggilku, menamaiku dengan sebutan Syekh. Thumma qala li. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, kata Al-Imam Asy-Syirazi, man arada as-salamah falyatlubha fi salamati ghairihi. Barang siapa yang ingin selamat, maka carilah keselamatan itu lewat keselamatan yang ada pada orang lain. Artinya tidak menyakiti orang lain, tidak menzalimi orang lain. Ingin selamat, kata Rasulullah, cukup jangan sakiti hati orang lain, jangan zalimi kaum muslimin, jangan zalimi kaum mukminin. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Seorang ulama menasihatkan kepada kita bahwasannya, jadilah engkau anak pada zamanmu, hiduplah engkau di zamanmu semampumu. Kalau ada serigala, jangan engkau menjadi domba, maka serigala itu akan memakanmu, akan memangsamu. Kalau ada orang itu jadi serigala, jangan jadi domba kita. Tidak boleh mempunyai kepentingan sama sekali kecuali kepentingan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misal kita melihat bahwasannya orang lain itu menjadi serigala, jangan sampai kita menjadi domba. Dan kalau kita melihat orang lain itu domba, jangan kita menjadi serigala sehingga kita menerkam mereka, memangsa mereka. Maka jadilah seorang mukmin yang bermanfaat terhadap mukmin yang lain. Terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan, di dalam satu hadis, ketika sahabat itu menceritakan kepada Nabi Muhammad beberapa hal, sehingga sahabat itu menceritakan bahwasannya, inna fulanah tasumun nahar watusallil lail watu'zi jiranaha. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan puasa di siang hari, malamnya salat, tapi dia menyakiti tetangganya, menyakiti hati orang lain, wafalimi orang. Apa jawaban Rasulullah? Faqala hiya finnar. Dia berada di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, semoga insyaAllah kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan seorang mukmin
yang benar-benar mukmin yang dapat menjadi manfaat kepada mukmin yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, keselamatan, kemenangan kepada kaum muslimin dan mukminin, dan dijadikan kita insyaallah oleh Allah sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.